Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak TKJ dan teman-teman YouTube dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Rayadi Teguh Prasetyo. Untuk yang pertama kali mampir di channel YouTube saya, ini adalah channel YouTube pendidikan. Saya bagikan video-video pembelajaran untuk teknik komputer dan jaringan dan dunia komputer. Baik, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana membuat desain postingan Instagram. Ini adalah materi di mata pelajaran dasar desain grafis. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana membuat desain postingan Instagram. Apa itu postingan Instagram? Mungkin Instagram sendiri di antara kita sudah familiar ya, sudah banyak sering menggunakan untuk bermedia sosial. Di Instagram kita bisa melihat foto ataupun video yang di-share teman ataupun follower ataupun yang kita ikuti di Instagram. Biasanya Instagram selain untuk share foto bisa juga untuk branding produk, bisa untuk jual beli sekarang ya, untuk mempromosikan produk kita. Nah, contohnya adalah kita nanti akan membuat postingan Instagram. Bagaimana ini, seperti contoh di samping ini, kita akan nanti membuat postingan Instagram yang menarik, cepat, simple. Nah, kita lanjut di video pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kita yaitu nanti melalui kegiatan belajar mandiri dan penugasan, peserta didik dapat membuat desain postingan Instagram dengan memanfaatkan aplikasi Canva ya. Jadi nanti kita akan belajar membuat postingan Instagram dengan aplikasi Canva. Mari kita lihat contoh desain postingan Instagram. Untuk yang belum follow akun Instagram TKJ, silahkan di follow dulu ya. Akun Instagram TKJ ada di nih, daily_tkj8. Silahkan di follow dulu untuk anak-anak TKJ. Kita akan coba lihat studi referensi seperti apa contoh di postingan Instagram yang menarik. Nanti kita akan coba amati, kemudian kita tiru dan kita modifikasi bersama. Ini contoh postingan Instagram di akun daily_tkj8. Nanti kita kurang lebih akan membuat desain postingan semacam ini. Misal ini ya, nah, kita membuat desain yang memberikan informasi mengenai branding ataupun produk kita. Contohnya ini ya, TKJ. Sudah tahu belum apa itu TKJ? Misalnya itu ya. Terus kemudian ada gambar, kemudian ada penjelasan. Nah, ini contoh-contoh yang sudah kita buat di IG TKJ. Ini juga memanfaatkan aplikasi Canva. Nanti kita akan coba explore bagaimana membuat desain postingan untuk Instagram yang berisi tentang informasi-informasi apa yang bisa kita bagikan. Nah, ini ya, kita coba buka akun Instagramnya ilmu_networking. Misalnya ini ya, jadi nanti kita buat bersama istilah-istilah jaringan yang harus diketahui anak-anak TKJ. Misalnya itu ya, kalau di ilmu networking ini sudah ada istilah jaringan yang pertama routing ini ya, kemudian ada gateway, kemudian ada penjelasannya, ada gambarnya, kemudian ada DHCP, ada penjelasan singkat dan ada gambarnya, IP address. Nah, nanti kalian coba buat semacam ini tugasnya, membuat istilah-istilah jaringan. Nggak perlu banyak-banyak, mungkin
3 atau 5 cukup, yang penting lebih dari 2 lah. Nanti kita akan posting di Instagram kita masing-masing, jangan lupa di mention ke Daily TKJ tadi ya. Nah, kita sekarang sudah tahu contoh yang akan kita buat, kita tiru dan kita modifikasi ya, jenis temanya, jenis-jenis ini, apa istilah-istilah di dalam ilmu jaringan. Oke, kita sekarang beralih ke aplikasi yang akan kita gunakan, yaitu di Canva. Silahkan kita, kalau yang belum punya aplikasi Canva, silahkan kalian install dulu di App Store lewat HP saja. Jadi desain grafis yang kita buat ini murni menggunakan HP Android ya. Saya kira anak-anak sudah punya HP Android semua, jadi tidak masalah kita menggunakan HP Android. Oke, kita beralih ke Canva. Ya, ini kita sudah masuk ke aplikasi Canva. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini kebetulan saya dapat akun edukasi dari Canva karena kemarin saya sudah request untuk Canva for Edukasi. Ini untuk anak-anak, silahkan kalian pakai akun Gmail ataupun akun kalian masing-masing, tidak masalah. Walaupun tidak premium, ini sudah Canva memberikan banyak apa kelebihan yang bisa kalian manfaatkan walaupun dengan akun standar ya. Nanti kalian pilih di sini ada menu medsos. Nah, ini ada postingan Instagram atau kiriman Instagram. Di sini ada template banyak, kalian bisa manfaatkan. Misalnya kalian tertarik dengan template apa, di sini bisa dicari. Kalian pilih-pilih saja yang menarik. Misalnya ini ya, saya pengen pakai template ini. Kemudian nanti ada gambar yang disisipkan dan ada deskripsi keterangan informasinya. Nah, ini kita edit, kita modifikasi sesuai apa yang kita mau gitu ya. Oke, kita coba buat ya. Ini tinggal kita modifikasi sesuaikan dengan konten yang akan kita buat. Ini tadi kita coba buat istilah dalam jaringan komputer. Istilah-istilah gitu ya. Istilah-istilah dalam jaringan komputer. Nah, ini nanti tinggal kita sesuaikan mau warna ataupun font jenis apa, kita tinggal pakai. Ini kita sesuaikan teknik komputer dan jaringan. Ini mungkin fontnya ukurannya terlalu besar, kita tinggal sesuaikan di sini. Ini bisa pakai, kita tulis seperti ini atau kita geser ya. Oke, saya kira itu cara-caranya. Ini nanti kalian tinggal explore sendiri. Ini misalnya pengen ganti warna, tinggal kita sesuaikan. Ini ya, warna orange mungkin, karena TKJ identik dengan warna orange, kita ganti warna orange. Nah, kita kalau kurang orange-nya tinggal dipilih dari sini ya. Oke, saya kira itu, tinggal ini diubah, disesuaikan warna dan bentuknya. Kalau mau pakai lingkaran ya kita bisa pakai, kalau enggak ya dihapus saja, ini bisa dihapus. Nah, ini gambar tinggal kita ganti, kita cari di sini, kita bisa upload gambar-gambarnya itu ya.
atau kita cari di pencarian sini, pencarian punyanya Canva. Coba aja, nanti silahkan kalian explore. Nah, di sini ada banyak. Nah, ini muncul gambar-gambar, misal mau pakai gambar ini, itu juga bisa. Itu ya, ini ganti gambar komputer yang ini misalnya. Nah, saya kira itu sih. Nanti kalian bisa explore sendiri warna yang mau kalian pakai. Misalnya ini ya. Oke, terus untuk nambah slide selanjutnya tinggal, kalau enggak ya kita copy aja dari sini. Nah, ini muncul duplikat ya berarti ya. Nah, ini duplikat yang kedua kita edit saja. Yang bernama kita cari misalnya istilah server gitu ya. Kita edit saja. Ini ada, kemudian ini bisa dinaikkan enggak? Kalau enggak dipisahkan. Oh, ini bisa diatur. Nah. Nah, ini nanti bawahnya penjelasan. Itu ya. Di istilah di bidang jaringan itu ada yang istilah server ya. Server adalah, nah ini penjelasannya. Setiap mesin, nah ini tinggal kalian turunkan. Nah, ini tinggal ganti dengan foto yang kalian bisa cari di Canva sini, di database-nya Canva. Nah, ini ada contoh server. Mungkin ini ya. Ini sebenarnya bisa difullkan aja. Ini kalau enggak, ini kalau jelek menurut kalian tinggal kalian ganti aja. Nah. Kayak gini juga boleh. Ya tergantung inilah apa, kreativitas kalian bisa kalian pakai di sini. Nah, oke ya, ini yang pertama istilah. Kalau ini kurang bagus ya tinggal dipaskan ini aja. Menurut saya sih kurang, ganti aja, ganti yang nih. Nah, kalau kebesaran tinggal dikecilkan aja ini. Ini nanti bakal lama videonya karena banyak editnya. Oke, ini istilah-istilah dalam jaringan komputer. Yang pertama server. Nah, nanti silahkan kalian tambahkan lagi di sini di duplikat. Nah, nanti muncul tinggal kalian ubah selain server misalkan client itu ya. Ada istilah yang di dunia komputer, istilah yang disebut client. Nah, ini tinggal kita sesuaikan saja. Klien itu mesin atau komputer. Ini ganti, cari
Misalnya kita cari gambar yang representatif. Ini mungkin. Nah, untuk penataan ini sebenarnya sembarang sih, bisa di atas ini juga bisa, tergantung kreativitas kalian. Menurut kalian yang tata letak yang bagus, pindah. Nah, misal ini ya. Oke, saya kira ini cukup. Nanti silahkan kalau sudah selesai disimpan. Ya, setelah selesai apa melakukan editing tadi, ada yang pertama gambar ini istilah-istilah dalam jaringan komputer, kemudian gambar kedua menjelaskan tentang server, gambar ketiga menjelaskan tentang klien. Kalian sudah buat, kalian bisa menyimpan sebagai gambar ini ya, klik simpan. Kita tunggu sampai Canva selesai menyiapkan desain untuk disimpan di HP kita. Ya, kalau sudah ada notif seperti ini, desain telah tersimpan, ini bisa kalian buka di galeri. Sudah tersimpan di galeri kalian. Nanti tinggal kalian bisa upload ke Instagram ataupun ke Google Classroom yang sudah saya sediakan. Itu untuk bukti kalian mengerjakan tugas. Saya kira itu tugas yang bisa kalian kerjakan untuk pertemuan di video pembelajaran kali ini mengenai desain membuat postingan Instagram. Saya kira cukup. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.